Bismillahirrahmanirrahim. Yuk teman-teman, yuk kita serbu. Langsung nunutan nyarane. Aduh, Umi Rahmi teman-temannya langsung nunutan katanya. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, berjumpa kembali di channel Mang Peplog. Hari ini cuacanya sangat cerah sekali, alhamdulillah ya. Langitnya biru. Tuh. Nah, hari ini Mang Pep sedang berada di rumah ya, tidak kemana-mana. Dan kebetulan juga sekarang teh ada yang bekerja. Ada para pekerja yang sedang bekerja maksudnya ya. Nah, kita lihat. Tuh, sedang pada ngopi. Nah, kita lihat ya. Umi Rahmi sedang moyan. Kita sapa dulu yuk, Umi Rahmi yuk. Assalamualaikum. Tuh, kita sapa-sapa dulu Umi Rahminya ya, sedang nyanet. Sedang nyanet apa ini teh? Mari. Kue, mari. Mari ngopi, mari nyanet, mari makan. Tuh. Mari nyantai. Mari nyantai. Cuacanya teman-teman ya, Masya Allah, tabarakallah ini. Cuacanya setelah tadi malam hujan ya. Tadi malam hujan. Jadi kita teh tadi malam asa di PPN ya sama hujan tidurnya. Tibra. Ya Allah tuh. Para pekerja sedang ngopi dulu ya pagi-pagi. Sedang pada ngopi dulu tuh. Tuh sedang ngopi. Sedang ngobrol. Nah, di rumah Mang Pep sedang dibangun atau mau membangun. Mau bikin lah ya, bukan membangun, kalau membangun mah. Mau bikin garasi ya teman-teman ya, garasi motor bukan garasi mobil. Nah, jadi garasi motornya di sini. Di sini ya garasi motornya. Nah. Jadi nanti ada soronoi lah. Pakai atap set ke sana. Lalu ke sana. Pakai hebel juga ya, ini pakai hebel. Bukan pakai batako ya soalnya. Buat garasi lah ya, buat garasi motor. Nanti garasi motornya di sini teman-teman ya. Nah, di sini garasi motornya. Sini. Nah, di sini. Tuh, pabalatak teman-teman ya. Nah, ke sini ya. Untuk garasi motor, soalnya kan selama ini nyimpan motornya di dapur. Jadi gimana ya kalau di dapur mah ngehalangan Umi Rahmi ya masak. Tuh, yang para pekerjanya sedang ngopi dulu, sedang sarapan kopi. Hari ini adalah hari kedua teman-teman ya, para pekerja sedang bekerja bikin garasi. Nah, jadi hari kedua ini alhamdulillah cuaca cerah tuh, alhamdulillah langitnya biru. Cuma tadi malam turun hujan tadi malam, lumayan hujannya juga deras.
Nah, jadi hari kedua ini kita akan ngaliwat rencananya. Itu sedang ngahamplas ya. Sedang ngahamplas ini nih, dinding kayu ya, soalnya kita mau ganti cat. Kita mau ganti warna ya. Tuh. Nanti warnanya kita mau ganti menggunakan vernis ya. Nah, sekarang kita mau ngaliwat, sedang mirun seuneu dulu ini teh ya. Tuh. Kita lihat. Nah, sedang mirun seuneu dulu. Sedang menyalakan pungku untuk ngaliwatnya di sini, tapi untuk masak yang lainnya di dalam saja, soalnya ngebul ya. Ngebul dari itu tuh, dari hamplas. Kita lihat ya. Nah. Nah, ini dia peletakan hebel pertama ya, di sini. Peletakan hebel pertama. Kita mau ke dalam ya, ada apa saja di dalam? Di dalam sedang masak. Halo. Halo Dede, halo. Sedang apa? Halo. Tuh di dalam Pak Balatak, teman-teman ya. Kita langsung ke dapur saja yuk. Kita mau sidak sedang ngapain yang di dapur? Halo, halo, halo. Punten. Tuh di dapur sedang pada masak ya. Halo. Wah, nasi liwetnya ini teman-teman ya. Mantap, mantul serantul. Nah, ini ikannya nih. Sedang dicuci. Wih, mantap ya. Ini teh namanya teh ikan lele. Eh, bukan, salah. Ikan mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk teman-teman, yuk kita serbu. Kita serbu. Ada apa saja ini teh? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada ikan apa ini teh? Ikan mas ya? Ada ikan mas. Ada ikan asin juga ini teman-teman ya. Ada ikan asin. Namanya teh ikan asin apa ini? Sepat ya? Sepat. Saya mah mau ikan asin dulu ah. Nah, kita makannya bareng bersama para pekerja. Yuk. Daun pepaya. Daun pepayanya. Iya, sok. Kemana? Mama Cak. Kemana sawah ini? Mama Raida kemana? Mama Raida. Mama Raida belum pulang. Di sawah. Di Ini kok sama galak gue. Ayo gayanya sih. Kita
Mantap ini mah ya, ikan asin ada, ikan mas juga ada. Ada. Sambalnya ada. Sambal yuk, sambal beledaknya. Sambal. Ayo beledak kemana? Sambal beledak. Sambal beledak. Terima kemana? Terima kak. Si pangkatnya. Di sabaran tuh ya. Mana? Mari. Lihatnya. Ini mah Pak Pajar ya sekalian. Sekalian Pak Pajar. Pak Pajar atau mumpang-mumpung ya ini mah. Pak Pajarnya di rumah we. Betul mah pepajarnya ke pantai, kita mah pepajarnya di rumah. Harapannya ada kacang panjang, ada sosin, sosinnya dimakan mentah saja ya, dicoy sambal, cocol, mantul. Ya hausnya laparnya ini mah ya. Hausnya ada, laparnya ada. Ini belum makan dari kelas 2 SD ya. Gitu teh. Karunya teh. Mentah kecil badannya ge. Ini badogolnya. Wah, mantap. Enak tuh nukina. Enak. Enak. Kita mau makan badogolnya. Badogol pepaya. Kamu nasi bibit? Kulir. Ayah kulir. Subur sih nen. Daun pepaya. Emang subur. Ya subur. Subur apanya? Nenennya. Buat yang lagi menyusui bagus. Oh, biar subur asinya maksudnya ya. Iya. Terus ini cekap, kemana?
Kemana Pak? Eleh nih. Bapak eleh nih? Tengah lehan itu Pak? Gugur. Jika baru pusing dia. Nah. Mana? Wah. Mama. Ya. Ayo. Mau pula. Udah pengelola. Mau pula. Amirah memang Mayu ya? Iya. Pulang dari rumah sakit. Sono sama lalapan. Kemarin sore, Dek? Gugur. Udahan. Banyak yang gugur ya? Gugur. Kita wela ngalilimet. Atas. Yang panjang cocok. Wah. Banyak yang guguran ya bapak-bapak mah. Sekarang tinggal yang tersisa tinggal ibu-ibu saja. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Mana weh ya? Kita cakap bibi ta. Cakap bibi ya Pak Yadip. Eta 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 eta. Saya cakap lagi. Ya. Mama ke mana mama? Ada laut nyenyak enggak? Kerek teman. Oke, tenang Kadario. Nah. Mau beres makan. Ini bunganya boleh dimakan? Bisa. Bapak. Ya Allah ya Rabbi. Mami Sakio. Umi Rahmi. Tinggal Sakio. Rewok juga ya. Mayu. Panas ya. Dek. Alita. Panas. Ada panas juga cuma hal. Ini kagak gitu-gitu sih. Ada di kamar emak. Itu ada ya. Sedang ya kemarin. Macok mah tetong sih. Mau bawang daun kemarin mah? Telepon deh. Alhamdulillah, amin. Aku yo CF. Mamayu bersih. Mamayu. Capek ya Allah ya, alhamdulillah bela. Langsung nunutan nyarane. Aduh, Umi Rahmi teman-temannya langsung nunutan katanya. Ya Allah. Alhamdulillah. Ini bapak-bapak sudah pada kabur, sedangkan ibu-ibu mah masih lanjut. Siapa yang juaranya? Siapa? Ayo. Udah habis. Siapa yang juaranya? Ayo. Untuk iya nih yang terbaik. Tuh mangpet juga ya. Sampai rewok begini teman-teman. Aduh, no daun eta. Wah, ini mau mumpung sebelum puasa. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semuanya. Buat ramnya sudah selesai. Nah, tinggal tinggal menyelesaikan ini buat garasinya ya. Alhamdulillah ya, buat remnya sudah selesai. Nah, ini yang pekerja langsung tepar nih, langsung nunutan nih.
langsung nunutan ya. Nah, jadi prosesnya sudah sampai di sini ya. Sudah sampai tahap pemasangan hebel. Nanti hebelnya sampai ke atas ya, ke atas. Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini dulu untuk video hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Doakan semoga lancar ya pembangunannya. Pembangunan garasi kereta apinya ya, mudah-mudahan lancar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.